warga Indonesia bahagia. Saya berada di Belanda dan dari negeri ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang ibu. Nah, sebelumnya istri saya akan menyampaikan insight apa yang paling esensial hakiki dari seorang ibu. Setelah itu saya akan membahasnya dalam program Inspirasi 5 Menit ini. Menjadi tempat curhat bukanlah keahlian para ayah. Karena itu, ibu harus berperan menjadi tempat curhat bagi anak-anak. Dengarkan mereka dan jadilah komentator yang bijak. Jangan mengkritik dan jangan menyalahkan. Untuk mengetahui teman-teman anak-anak, follow-lah Instagram mereka. Supaya kita bisa kenal teman-teman anak-anak kita dan bisa menjadi tempat curhat yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Menjadi tempat curhat bagi anak dengan cara menjadi sahabat dari temannya anak-anak juga, bukan hanya sahabat anak saja. Lalu caranya gimana? Rumahnya aja dipakai buat markas bagi anak-anak. Jadi kalau anak-anak minta izin, temannya mau main, bukan dikasih izin, tambahkan saja selain izin, sediain makanan, maka mereka akan senang bermain di rumah. Nah, tujuannya supaya ibu bisa mengenal, oh teman anakku tuh si Joko, si Amir, si Tony, si ini. Jadi waktu anak bercerita, mau pergi sama Amir, Tony ikut gak? Oh dia gak ikut. Kenapa? Karena ini, wah nyambung. Kenapa nyambung? Karena ibu juga mengenal teman dari anak-anak, sehingga bisa berbicara layaknya seorang sahabat yang ngomong nyambung. Dengan demikian, bukan hanya menjadi sahabat, tapi tempat curhat dan mengetahui dunia si anak. Dengan demikian akan mampu mewarnai kehidupan mereka. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Belanda. Salam bahagia, luar biasa. Warga Indonesia bahagia.